Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Teman-teman, kali ini saya berada di toko pusat perbelanjaan Senapan Angin, teman-teman, yang sangat ternama di Indonesia tempatnya. Nah, ini teman-teman, tempatnya di bawah jembatan Almasom, teman-teman ya, di kota Bandung, tempatnya di Jalan Cileunyi, Rancaekek ya Kang ya? Jalan Raya Cipacing, teman-teman. Sorry, saya agak salah. Dan saya kali ini berada di toko UST Spot, teman-teman. Ustadz Spot, ya. Ini punyanya Pak Ustadz kayaknya. Nah, begini, teman-teman, kondisinya, ya. Saya juga akan mencoba melihat-lihat unit yang ada di sini, teman-teman. Kira-kiranya koleksinya apa saja sih? Gitu, loh. Nah. Tapi kalau menurut saya lumayan lengkap kayaknya deh ini, deh. Sepintas pandangan saya, gitu, loh. Nah, ini teman-teman ya. Oh, ada satu unit yang mau saya lirik, teman-teman ya. Ada satu unit nih. Kalau nggak salah, ini tipenya untuk match, teman-teman ya, atau untuk pertandingan. Coba saya akan lihat, teman-teman, di sini ya. Saya agak kepincut ini ngelihatnya, kayaknya pengen deh. Nah, ini teman-teman. Oh, ini untuk match, teman-teman ya, atau pertandingan. Kang, ini tabungnya bahan apa, Kang? Pipanya? Titanium grade 2 ya? Ya. Ini titanium grade 2, teman-teman ya. Jadi ini memang didesain untuk pertandingan ataupun perlombaan, teman-teman ya. Seperti match atau field target. Seperti ini, teman-teman ya. Saya agak sedikit minat, teman-teman. Ini kayaknya sih home industry. Kang, ini manual ya, Kang ya? Garapannya manual ya, bukan CNC ya? Masih manual. Ini garapan manual, teman-teman. Dan kali ini saya langsung sama ownernya yang namanya siapa, Kang? Zainuddin. Zainuddin, teman-teman. Nah, saya salaman dulu ya, Kang. Nah, ini teman-teman, namanya Kang Zainuddin. Kalau teman-teman main ke bawah jembatan Almasum, ketemu sama toko UST Spot, teman-teman, alias Ustadz Spot ya di sini ya. Dan saya juga lihat banyak sekali deretan tas-tas berjajaran, teman-teman, di sini ya. Nah, unit-unit Predator juga sangat banyak, teman-teman, di sini ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Belum juga yang di sininya, teman-teman ya. Nih, tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Belum yang di gudangnya. Pokoknya banyak, teman-teman lah. Nah, ini dilihat sendiri aja ya. Tapi saya agak kepincut yang ini, teman-teman, yang match ya. Yang match lokal, garapan manual, tabung titanium. Larasnya berapa senti, Kang? 60. Larasnya 60 senti, teman-teman ya. Tabungnya berarti agak panjang ini, teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Saya agak kepencut yang ini sih. Nanti coba saya tawar-tawar lah. Barangkali dapat harga yang agak murah, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menyertakan harga di sini, teman-teman ya, di toko ini. Jadi karena kenapa banyak sekali teman-teman yang selalu menanyakan ke saya, Mas, kalau vlog itu harganya dikasih tahu, oke lah, saya kasih tahu, teman-teman ya. Cuman ya, tetap jangan kaget, teman-teman, karena harga toko ke toko itu beda-beda, teman-teman. Karena pengrajinnya juga beda, garapannya juga beda, hasilnya pun juga beda, teman-teman. Nah, ini ada model Moser-Moser klasik juga di sini, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, saya sekarang mau wawancara sama Kang Zainuddin. Kang, minta waktunya sebentar di sini, Kang. Nah, ini teman-teman. Ini Kang Zainuddin ya, salah satu owner di toko UST Spot di bawah jembatan Almasum. Nah, ini namanya, perkenalkan, Kang, namanya, nama lengkap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zainuddin Gozali, asli Cimacing. Zainuddin Gozali, teman-teman, namanya asli dari Cipacing. Sudah berapa lama main senapan, Kang? Kalau buka toko, kalau main senapan sih kurang lebih dari 10 tahun. Main senapan lebih dari 10 tahun, teman-teman ya? Buka tokonya kurang lebih ada 8 tahunan. Buka toko ada sekitar 8 tahunan, sangat lama sekali, teman-teman ya. Kalau menurut saya 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Jadi penjualannya sudah ngerti lah ya, Kang ya, trik-trik penjualan online mungkin ya. Nah, jadi udah paham, teman-teman. Online dan offline kalau di sini ya. Jadi ada tokonya juga. Kalau misalkan online, biasanya nggak ada tokonya, teman-teman. Kalau ini online bisa, offline juga bisa, teman-teman.
Unit-unitnya juga banyak teman-teman, ada Predator. Kang, saya mau lihat salah satu Predator, Kang. Yang atas lah. Coba ambilkan, Kang. Nah iya, coba ambil sini, Kang. Nah ini diambil langsung sama Kang Jainuddin. Nah ini teman-teman Predatornya, pegang aja, Kang. Tuh. Kalau mau pesen bisa langsung ke Kang Zainuddin teman-teman ya. Nah, saya langsung akan tanyakan harganya supaya nggak pernah. Ini berapa, Kang? Kalau sekarang ini kita kasih harga. Ah, harga promo ini teman-teman. Di 4 ribuan. 4 ribu itu 4 jutaan teman-teman ya. Ini punya Kang ini. Ah, seperti ini teman-teman. Lumayan bagus lah kalau menurut saya ya. Nanti kalau mau pesen bisa langsung datang ke UST Spot, di tepatnya di Jalan Cipacing teman-teman, di bawah Jembatan Almasum ya. Atau bisa inbox ke saya juga teman-teman ya. Ini khusus di tempat Kang UST Spot. Saya kasih tahu harganya sekitar 4 jutaan teman-teman ya untuk unit seperti ini. Ini ada garansi akurasi nggak, Kang? Ada. Akurasi kalau misalkan ngacak nggak jadi dibeli nggak apa-apa? Kalau ngacak diganti baru larasnya. Kalau ngacak diganti baru larasnya teman-teman, sangat bijaksana ya. Iya iya iya. Oke lah, Kang. Jadi semoga dengan kedatangan saya ke sini, Akang menjadi terkenal juga, penjualannya bisa kemana-mana lah. Intinya saya doakan bisa ke seluruh Indonesia kirimannya teman-teman. Nah ini juga Kang Zainuddin punya paketan teman-teman, ini banyak banget. Cair kayaknya Kang Zainuddin hari ini ya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, hanya sekedar informasi saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan salam satu laras. Tetap support juga channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.